Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buah setan guys. Kali ini Indonesian Fruit akan mereview dan mengeksplor Mame Sapote varian kiwes yang berbuah di pot. Ini adalah request dari salah satu subscriber saya yang ada di Jambi ya. Beliau chat saya, Bang tolong diperlihatkan apakah Mame Sapote varian kiwes benar-benar bisa berbuah di dalam pot begitu, oke. Makanya hari ini akan saya eksplor buat teman-teman apakah Mame Sapote varian kiwes benar-benar bisa berbuah di dalam pot, oke. Sebelum saya eksplor, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share-nya biar teman-teman di seluruh dunia atau bahwa bisa memiliki berbagai jenis buah-buahan unggul, oke. Oke guys, jadi ini di belakang saya ini ada tambulan pot ya, tambulan pot Mame Sapote varian kiwes buah bulat yang nantinya buahnya itu kisaran 3 kg per satu buahnya ya. Tapi rata-rata untuk buah kiwes itu adalah 2,5 kg rata-ratanya. Untuk yang maksimalnya bisa sampai dengan 4 kg per satu bijinya ya. Nah, ini adalah tambulan pot ya, bisa dilihat sini dari, saya akan memperlihatkan dulu dari atas dulu aja ya, atas dulu aja. Nah ini bisa disini aja kesini. Lagi maju lagi jen, gak apa-apa. Kelihatan? Ya oke. Nah ini full dengan bunga dan full dengan ini full bunga ya, full bunga. Ini juga masih ada full buah lagi nih, sini full. Nah ini yang sudah besar ya, sini. Nah ini besar nih. Ini besar. Ketinggian ini adalah 5 meter ya guys ya. Ini full juga nih. Full buah nih ya. Oke guys. Ini ya. Bisa dilihat ini bulat ya. Buahnya bulat. Ini sudah lumayan besar nih ya. Nah, ini buahnya bulat. Bulat ini masih lumayan lah ukurannya ya. Oke, nah ini. Oke, akan saya eksplor. Ini yang satu ya sebelah sini. Ini juga ada lagi buahnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah ini ya, ini juga ada buahnya bulat ya, ini ya, ini buahnya bulat. Oke, ini juga full buah bunga ya, full bunga juga. Nah ini full bunganya, sangat istimewa nih ya. Kemudian ini atasnya lagi ada cabang-cabangnya juga. Ini akan saya eksplor ke teman-teman. Nah ini ya. Nah ini full buahnya. Nah itu ada juga lagi nih buahnya. Ini besar nih ya. Saya yang di ketinggian ini guys, jadi tidak bisa saya jangkau. Semua buahnya ada, semua cabangnya ada full bunga. Semua cabang ada full bunga dan buahnya ya guys. Nah ini dari sana juga ada, kelihatan itu ya. Nah ini adalah Mame Sapote varian kiwes. Diameter potnya ini 1 meter ya. Jadi diameternya saat dari sini ke sini itu saya pakai yang paling besar. Nah ini diameter 1 meter. Batangnya nih sangat besar nih ya. Saya tidak cakap ini ya. Nah seperti ini sudah bercabang dari bawah ini. Nah ini akan saya perlihatkan dari jauhan karena saking besarnya jadi tidak kelihatan ukurannya ya. Nah ini di buahnya ada ini satu ya, itu kemudian itu tiga,
Kemudian ini ada empatnya di sini, kelihatan. Ini yang besar-besar ada tiga ini, buahnya ya. Jadi setiap cabang untuk Mame Sapote itu selalu full dengan buahnya, bunga dan buahnya. Nah, seperti ini. Sangat full seperti ini, teman-teman. Ini sebagai bukti bahwa Mame Sapote apapun jenisnya, saya rasa bisa berbuah di dalam pot ya, teman-teman. Explore ke teman-teman. Mame Sapote varian kiwis buah bulat dengan buah bisa sampai dengan 4 kg per satu buahnya. Untuk buah ke berat rata-rata buahnya itu rata-rata di angka 2,5 kg dengan bentuk buah bulat. Ini yang membedakan varian kiwis dengan varian buah Mame Sapote yang lain. Nah, ini guys ya. Jadi ini sudah saya keluar tadi ya untuk teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui harga ini segini ini karena ini sangat besarnya ya. Ini satu pohon ini bisa dimuat satu truk ya. Satu truk saja. Ya, satu truk satu pohon ini ya. Jangan lupa. Jadi untuk teman-teman yang ambil ini untuk diangkut itu membutuhkan satu unit truk untuk mengangkut ini. Harganya dari tambulapot Mame Sapote yang kiwis ini yang sudah berdua itu adalah di angka 20 juta rupiah. Hanya 20 juta rupiah. Silakan ambil di kebun Indonesian Fruit. Mapnya ada, bisa di search di Google Map Indonesian Fruit begitu. Nanti nomor telepon ada di sini ya. Admin kami ada di sini. 0858666625678 ya. Saya ulang lagi, sekali lagi, admin kami hanya ada satu, Indonesian Fruit, 0858666625678, oke? Jadi ini tidak itu aja, jadi kiwis yang sudah saya yakinkan bisa berbuah di dalam pot, ya. Tentunya ini membutuhkan waktu tidak sebentar ya. Ini sudah, ini masa hidupnya ini sudah ada 7 tahunan. Jadi untuk teman-teman yang tambulampot Mame Sapote varian kiwis itu agak bersabar terlebih dahulu karena membutuhkan waktu yang agak lama daripada varian magana. Kalau magana 3 tahun bisa berbuah di dalam pot ataupun di grounding kan sudah bisa berbuah karena memang magana itu terkenal sangat genjah dan cepat berbuah ya. Nah untuk kiwis ini di pot ini sudah 5 tahun, ada 5 tahun, sedangkan di planter bag ini sudah ada 2 tahunan, jadi total sudah ada 5 tahunan ya. 7 tahun di dalam pot dan planter bag. Jadi sehingga ini ukuran batangnya benar-benar besar. Coba kecil lagi, saya akan buktikan lagi teman-teman. Ukuran dari ini adalah dua, cakup saya ini ya, dua jenis. Nah, ini tempuknya. Nah, besar nih. Sudah bercabang sampai dari sini. Sudah bercabang dari sini. Semua batang ini full dengan bunga dan buah. Jadi Mame Sapote ya. Jadi Mame Sapote ketika sudah ada buahnya, dia pasti akan membawa buah bunga juga. Sehingga tidak terlalu lama untuk jeda buahnya. Karena perlu diketahui bahwa Mame Sapote dari pentil segini satu titik itu sampai buahnya bisa dipetik itu minimal membutuhkan waktu 9 bulan bisa dipetik. 9 bulan minimal baru bisa dipetik dengan ukuran buah
rata-rata 2,5 kg dan bisa maksimalnya sampai 4 kg per biji atau per buahnya. Nah, untuk harga buahnya per satu biji ini kami hargai Rp350.000 jika stok ada. Karena untuk saat ini per tanggal 23 Agustus 2022 ini stok buah mamis sapote kita lagi kosong karena lagi kecil-kecil segini ya. Jadi nunggu sekitar 7 sampai 6 bulan kemudian baru bisa dipanen. Nah, selain mamis sapote kiwes ini, karena tadi requestnya hanya varian kiwes, maka akan saya berikan juga varian lain. Ada pace di sini. Ini pace juga kemarin sudah full buahnya. Ini ada pace ya. Masih ada buahnya sedikit. Pace. Buahnya besar juga teman-teman. Jadi sangat besar nih. Sangat besar nih. Saya nggak cakep. Batang buahnya sangat besar nih. Nah, ini lagi ada varian magana juga. Sangat rimbun, semuanya di pot. Semuanya ada di pot 1 meter. Dan ini juga magana juga. Ini juga magana juga. Oke ya. Teman-teman bisa cek di sini, oke. Coba dari jauh-jauh, Mbak. Dari sana lagi. Ya, mungkin dari sana biar kelihatan semuanya dan tidak kelihatan semuanya di atas dan bawah. Saking tingginya pohon ya, karena 5 meteran ini ya. Jadi tidak mungkin dijangkau oleh kamera semuanya kecuali dari jauh. Jadi teman-teman ya, gitu aja kiranya ya, cukup untuk mengeksplor mamis sapote varian kiwes yang sudah berbuah di Tambulampot dengan harga 20 juta. Silakan untuk teman-teman yang menginginkan bibitnya, ada juga bibitnya kecil-kecil di sana. Akan saya berikan juga sekalian ya. Nah, ini aja. Oke. Ini saya langsung enggak usah di skip. Yang harga terjangkau ini 20 juta. Ada yang harga terjangkau, teman-teman. Satu lokasi di tempat yang ini. Nah, ini ketinggian rata segini teman-teman. Ini yang sini. Ini sudah kami tandai ini. Coba dilihat. Maju lagi dia. Ini yang sudah kami tandai ini dan sudah kami nomor ini. Kebetulan ada proyek besar di Banyuwangi. Besok yang sudah kami nomor ini ada. Sementara beliau pesan 33 pohon yang seperti ini ya. Jadi ini nanti teman-teman jika lihat ada ini ya, ada nomor-nomornya seperti ini. Nah, ini coba lihat, ada nomornya ini dan ada tandanya ini. Coba dicoba aja, dekat aja. 26 ya, 26 ini ada. Ini berarti pohon yang ke-26 yang dipilih beliau. Ini ada pohon ke-24 ini ya. Masih 25 ini ya, 25 ditandai ini juga. Nah, ini juga yang ke-24, maju lagi, sudah ditandai juga ini ya. Banyak sini yang sudah ditandai semua, ini juga sudah ditandai ya. Karena ini ya 23 ya. Karena apa namanya? Karena ini banyak yang sudah dipesan, jadi 33 pohon sementara, katanya mau nambah lagi dan sudah dibayar. Tinggal truknya datang ke sini dari Banyuwangi. Kemarin bapaknya sudah ke tempat kami, namun kami belum sempat mendokumentasikan karena kemarin saya belum tahu fix apa enggaknya. Ternyata beliau ke sini jauh-jauh dari Banyuwangi ke tempat kami Indonesian Fruit. Ternyata alhamdulillah jadi membeli dan sudah membayar gitu ya. Dan tinggal menunggu truk armadanya untuk mengangkutin. Kemungkinannya besok saya juga akan ikut ke Banyuwangi untuk
apa membantu pendampingan penanamannya, karena dalam skala besar kemungkinannya beliau akan menanam ada 100 lebih pohon mamey sapote. Mungkin tambah abiu dan black sapote nanti beliau akan menanam itu juga. Jadi dan kebetulan bibitnya dari kami semua, sehingga kami akan mendampingi beliau, mungkin akan mengarahkan beliau bagaimana cara penanamannya dan bagaimana cara membuat tanaman itu menjadi tumbuh subur dan sehat di sana. Dulu ceritanya beliau ini pengusaha buah naga dan talas, karena kondisi kemarin anjlok harganya. Kemudian tahu dari itu saya ada mamey sapote ini, dan beliau memperhatikan akhirnya untuk memutuskan untuk membeli bibit mamey sapote dalam skala besar gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share-nya biar teman-teman di seluruh dunia tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis buah-buahan unggul. Oke. Terima kasih. Salam tani, salam buah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.